Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman musisi, dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya di channel Taufik Rano Musik. Baik teman-teman, dalam video kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana caranya memberi password pada style atau musik yang sudah kita bikin ya. Oke teman-teman, langsung saja kita ke tutorial. Pertama-tama kita siapkan dulu flash disknya yang kosong ya. Colokan dulu flash disknya. Lalu kita tekan disk di samping. Oke. Lalu kita ke layar. Nah disitu ada pilihan ya teman-teman, kita pilih tombol yang nomor 2 dari kanan ya, pilih save, kita tekan save ini ya. Oke, satu kali lagi teman-teman. Nah ini mau dikasih nama dulu, kalau mau kasih nama seperti ini teman-teman. Contoh musiknya apa ya teman-teman, Calti aja ya, Calti. Oke. Nah, kalau sudah dikasih nama, kita pindah ke sini ya, teman-teman. Di samping layar sebelah kiri, tombol yang paling bawah. Tekannya berkali-kali ya, teman. Supaya nanti tampilan yang baru keluar baru bisa dikasih password. Oke, kita mulai ya. Nah, kalau sudah begini teman-teman, tinggal kita kasih password yang kita sukai, yang mudah diingat. Contoh aja seperti ini ya. Contoh angka aja ya teman-teman, angka. Oh, misal 81. Oke, kalau sudah selesai kita tekan oke, tinggal ditekan oke ya. Oke, lalu kita tekan save, pilih yes. Nah sekarang tunggu proses teman-teman, keyboardnya sedang memproses, kita tunggu dulu sebentar ya. Tunggu. Ini agak lama ya teman-teman. Tunggu sebentar ya. Nah, kalau udah komplit, udah selesai, kita cek ya. Tekan load. Nah, udah masuk tuh teman-teman. Yang tadi kita kasih password sudah di copy ya, sudah pindah ke flash disk. Baik teman-teman musisi sekalian, dimanapun Anda berada, demikian tutorial dari saya, semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa like, share, komen, mohon bantuan dukungan untuk channel saya ini. Itu aja teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.